Bentang sayang mau lukai bintang kaki seribu ku pegang erat. Aku berlari ke arah kelak, lalu bertemu awan hitam. Aku menyapu keningnya dan bersiul penuh debu. Kelam menggarisi malam. Awan hitam bermain duka. Keheningan menggali sunyi. Deru menggeluti hati. Darah di ujung arteri menunggu instruksi tulang. Sel-sel di luar kendali. Kemudi diserang antibodi. Aku melirik kelam. Kelam yang menghantam sel. Hening semakin diam. Imun melekat darah. Malam semakin dalam. Air mata melirih duka. Menerawang pada kemudi. Putar balik arah. Atau terus perang melawan arus kehidupan. Apakah penderita lupus dapat sembuh dan bisa bertahan hidup tanpa obat-obatan kimia? Setahuku obat-obatan itu punya efek samping yang berbahaya. Memang saat ini lupus belum dapat disembuhkan. Tapi obat ini menekan agar lupus tertidur dan tidak menyebar. Ya mau tak mau harus bergantung pada obat. Untuk efek sampingnya ya sama halnya seperti makan nasi. Kalau terlalu banyak juga bisa merusak. Kita harus percaya sama ahlinya, yaitu dokter. Selamat Hari Lupus Sedunia, kami peduli, kami peduli. Acara ini seperti memestakan kesakitan. Romantik agoni. Seharusnya kita pulang bukan mendapatkan ketakutan dan kepasrahan, tapi energi yang penuh dengan kekuatan baru. Obat tidak menyembuhkan, hanya menidurkan sang jahat dan malah merusak tubuh. Aku tidak ingin pasrah dengan obat-obatan itu. Aku harus bisa mengontrol tubuhku dengan cara yang aku yakini, dengan kesadaranku sendiri. Surat Bintang. Di malam ke-1731 nanti, aku akan datang. Ditemani hembusan angin yang kencang. Meski kerajaan bumi diporak-porandakan raja gelap, ibu langit tetap menyuruhku untuk terus terang dan bercahaya. Konon naga purwa akan ikut menginjakan kaki-kakinya pada puing-puing gerbang. Kita semua hanya korban dari permainan sang penguasa malam yang sering kalah. Tunggu aku. Hendak aku pakai sepatu dulu,
agar kelak tak tertusuk duri dan benci yang menggunung. Tunggu dulu, sebentar saja. Ku beri cahaya pada liliput yang terjebak dahulu. Tahan derita dan terpuruk itu. Ya, aku tahu. Akan kusisakan cahaya-cahaya terang ini untuk bumi dan seisinya. Jangan teriak panggil namaku. Bintang, bintang, bintang selalu. Simpan tenaga itu untuk bisa memeluk erat saat aku tiba nanti. Saya punya lupus, artinya saya nggak boleh terlalu capek, saya harus mengontrol makanan saya harus mengontrol jam tidur saya harus mencegah untuk tidak sangat kelelahan atau kelaparan gitu. Satu sisi saya punya alarm sendiri ya di tubuh saya gitu. Saya harus tahu diri, tahu badan sendiri gitu ketika saya masih punya lupus dan ini nggak bisa disembuhkan, tapi saya juga masih punya banyak cita-cita. Dan saya akhirnya berkompromi gitu, berteman. Ketika lagi down, itu biasanya saya cuma butuh waktu untuk menarik diri. Tidak bertemu orang, tidur banyak, memperbaiki dirinya tuh lewat sendiri. Yaitu untuk memulihkan lagi itu. Nah, yang bikin semangat itu sih, banyak-banyak impian-impian itu, mimpi-mimpi saya masih punya ini loh, ini belum diselesain gitu. Hidup harus hidup, karena ketika hidup cuma dijalanin aja,
itu bakal berbeda dengan ketika hidup tuh harus dihidupin.